Saudara, informasi pertama di berita utama hari ini, sebuah mobil sedan yang sedang melintas di Tol Jor, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat siang terbakar. Kobaran api disertai asap pekat menyelimuti mobil sedan yang terhenti di jalan tol. Dengan hati-hati, kendaraan lain berupaya melalui mobil yang hangus terbakar. Kebakaran sempat mengakibatkan arus lalu lintas Tol Jor dari arah Pasar Minggu macet. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, saudara. Mesin mobil diduga mengalami korsleting.